Wih, ngerti ya. Ya, ya sayang. Ayo sini, sini mukanya. Halo kak. Hai dok. Mukanya dong. Dok, mukanya mana dok? Cabi. Ini anak kita ini. Ya, rame nih. Rame. Hamilnya kapan? Dari bapak yang mana? Dari bapak yang mana? Dok, nggak Jakarta, nggak lebaran di kampung teteh? Kan rencananya dia hari lebaran ke mantul. Tiga mau ke Padang dulu, abis itu baru ke kampungnya ganti-gantian. Okay. Kata kamu lebaran di kampung aku waktu itu? Waktu itu kan kamu bilang mau di kampung aku. Iya, maksudnya kan kamu ke Padang dulu, terus habis itu kita bareng ke Jakarta, langsung ke kampung kamu. Ke Padang kan? Padang. Gimana sih? Gimana sih? Gimana sih jadinya nih? Mana pengetnya? Iya, Dok. Ini gimana sih? Dok, kemarin udah ketemu Bapak. Kemarin udah ketemu Bapak, Dok. Gimana, Dok? Ya udah, kan udah minta restu sama bapak kemarin. Terus ya tinggal direalisasikan, jadi disusun lah biar acaranya mantap. Oke, dikasih wejangan apa sama bapak? Ya, berarti kamu yang itu ya, yang nyusun acara? Semua dong, kan kita ada tim ya, kita yang setia menemani kita, mereka kan. Dok, kan tadi sempat bilang Kak Dinar mau dibawa ke Padang mau kenalin ke keluarga besar di Sumatera atau gimana? Sebelum udah kenal sama mama sama adik. Tapi kalau dia mau, tapi emang rencananya kan kemarin dia ngomong, aku tanya, kamu mau ke Padang enggak? Kalau enggak ke Padang aku enggak lama di Padang, soalnya ada kerjaan juga di Jakarta. Ya udah aku mau ke Padang sekalian mau kenal keluarga. Ya udah lihat lebaran ketiga apa keempat gitu. Nih, Padang ada pantai kan? Pakai bikini. Dok, kemarin ketemu bapak dikasih wejangan apa, Dok? Iya, katanya ini apa, jangan sekedar omongan tapi direalisasikan. Misalnya kalau memang mau ya udah keluarga itu ketemu sama bapak gitu ngomongnya. Ada permintaan khusus bapak enggak kemarin? Enggak ada. Kalau ini ngasih hadiah. Enggak tahu itu apa yang kambing-kambing itu, enggak ngerti. Kambing. Enggak, kalau jadi katanya nanti bapak mau ngirim apa namanya itu guling kambing. Ke keluarganya Rido gitu. Kan pengen tanya, Pak. Dok, itu hadiah ulang tahun buat dinner, gelangnya besar banget kayaknya itu. Transferannya gede nih kayaknya nih. Boleh cerita itu gimana? Gak apa-apa lah, biar dia senang, biar dia semangat kerja. Yes. Tahun ini ya kak, terrealisasikannya nih? Habis lebaran ya? Insya Allah tunangan tahun ini. Kenapa memilih tunangan gak langsung lamaran kak? Beda lamaran apa sama tunangan? Ya kalau tunangan kan ngikat dulu. Ya, kenapa gak langsung? Kita masih banyak, sebenarnya masih ada proyek yang mesti kita kerjain berdua, kayak abis lebaran itu ada film berdua. Belum nanti ada event salah satu event terbesar di Indonesia tuh bakal ada di setelah lebaran, tanya aja Mak Dina. Kok dok, berarti sudah kemarin sudah ketemu bapak atau sudah minta restu, berarti sudah sedikit lega dikit atau gimana ya? Nih udah dapet lampu hijau. Iya, udah dapet lampu hijau dua-duanya. Kalau dulu kan masih belum, kalau dulu kan emang si Dina belum mau ngetemuin ya, kan aku kerja lagi nge-DJ tour. Oke. Yaudah, ya. Makasih ya, Dok. Makasih, Dok. Selamat liburan. Selamat izin. Maaf-maafan teh, maaf-maafan sama Ido teh. Maaf-maafan. Ya, mati. Apa? Minal aidin dulu. Oke, sayang. Minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya,
Iya, kamu banyak salah ya sama aku ya. Kamu yang ganti, dia ganti nama aku di HP-nya Dinar. Nama siapa? Emang sebelumnya apa tadi? Nama aku sayang di HP kamu. Kok diganti? Kok diganti? Iya, Dinar. Berantem nanti. Oke. Dadah. Oleh-oleh dong. Kenapa dah lu?